Rumah Dinas Wali Kota Blitar yang berada di Jalan Sodanco Supriyadi, Kota Blitar, Jawa Timur, disatroni perampok Senin, tanggal 12 Desember tahun 2022 pagi. Perampok yang diperkirakan berjumlah 5 orang sempat menyekap Wali Kota Blitar Santoso, istri, dan 3 penjaga rumah. Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono mengatakan bahwa perampok menyekap dan mengancam Santoso dan istri menggunakan senjata tajam. Di Rumah Dinas Bapak Wali Kota Blitar, kemudian kami juga sampaikan bahwa yang bersangkutan Pak Wali dan Ibu dalam kondisi baik-baik saja. Saat ini tim dari Polres Blitar Kota dan nantinya juga akan di-backup dari jajaran Ditkrimum dari Polda Jatim sedang melakukan olah TKP dan rekonstruksi. Kami mohon doanya mudah-mudahan dapat kami cepat ungkap sehingga para pelaku segera dapat kita amankan. Mungkin sementara ya saya sampaikan seperti itu. Benar ada aksi penyekapan kan? Ya. Benar ada aksi penyekapan? Iya, pada saat itu para pelaku memang menyekap para penjaga dengan beliaunya. Tadi ada petugas yang menyatakan akan rawat luka. Apakah ada yang terluka, Dan? Terluka tidak ada. Cuma yang pasti dilakukan penyekapan mungkin terluka karena kondisi sekapan. Kalau barang-barang yang hilang, Dan? Barang-barang yang sudah diidentifikasi hilang? Barang yang teridentifikasi hilang ada uang cash dan ada beberapa perhiasan yang dibeli oleh pembeli. Uang cash nilainya berapa, Dan? Kurang lebih sekitar 400. Dan kejadiannya jam berapa, Dan? Kurang lebih antara jam 3 sampai jam 4 pagi. Kamera CCTV apakah masih ada atau dirusak juga? Kamera CCTV dirusak juga. Yang jadi bagian sudah, dalam ya? Iya. Dan untuk yang sudah diperiksa tadi saksi siapa saja, Dan? Penjaga dari Pol PP dan beliaunya. Ada berapa penjaga? Ya. Berapa penjaga yang satpol? Ada 3 orang. 3 orang. Penjaga. Pak Wali dan Ibu apakah disekap juga, Dan? Iya, disekap karena dalam kondisi yang ada untuk membuka lokasi tempat penyimpanan barang berharga. Kira-kira demikian. Di dalam kamar. Iya, di atas aja. Pelaku berjumlah berapa, Dan? Ya, kurang lebih sekitar 4 sampai dengan 5. Senjata tajam? Mungkin sementara itu ya, kita masih dalami, mudah-mudahan cepat terungkap. Nanti kita akan update. Berapa orang yang ada di dalam rumah ini? Ya, ada 5, berarti 3 orang penjaga dengan Pak Wali dan Bu Wali. Kalau dugaannya masuk ke lapangan? Dari pintu samping. Berarti kelima yang ada di dalam rumah itu disekap semua ya? Terima kasih. Terima kasih.